mana dia pakai Zapdos ya, udah pakai Zapdos, dia pakai Garde, pakai Mega Alakazam lagi. Jadi itu line up-nya ngeselin banget sumpah. F2P yang paling ngeselin. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 12 ya. Server 12, tapi karena server 12 udah merger sama server 11, jadi kita bisa ngelihat Mega Ray F2P ya, legenda F2P lainnya ya. Legenda F2P yang pertama kan yang punya Ho-Oh ya. F2P yang punya Ho-Oh itu udah ada, dan sekarang F2P yang punya Mega Ray. Tapi dia F2P ya, tapi bukan akun ini cuy ya, bukan akun ini cuy. Karena akunnya nggak bisa direview katanya. Akunnya nggak bisa direview. Jadi kita lihat aja cuy ya. Namanya kalau nggak salah Indo Prince gitu ya, atau apa gitu. Indo Prince, kita lihat deh di sini ya. Indo Jenglot. Indo Pokemaster. Pokoknya dia nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe 2 juta, sorry. Nggak nyampe 2 juta ya untuk CP-nya, cuy. Jadi kalau, nah ini dia cuy, Indo Prince punya Mega Ray. Kita lihat beneran F2P men ya. Dia server 11 cuy ya. Dia beneran F2P men ya. Beneran F2P level 95 dengan total CP 1.957.000 cuy. Dan dia udah punya Mega Ray, Mega Alakazam, Mega Skizor. Ini mungkin dia nanti mau buat Mega Gardevoir ya. Dia pakai Zoroark sama Suicune. Dia nggak punya Ho-Oh kayaknya. Oke, Pokemonnya semuanya udah bintang 11, berarti udah maksimal build ya. F2P player, wow, Mega Ray beneran ada cuy ya. Beneran ada, kalian lihat cuy. Mega Ray-nya itu CP-nya 448.000. Dia cuman pakai Dragon Fang ya. Itu F2P banget sih, cuman pakai Dragon Fang, speed-nya 11.000 doang. HP-nya bahkan nggak nyampe 1 juta ya, 900.000. Gila, 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 gila. Oke, okay, nice. Tapi sumpah nyampe, untuk nyampe Mega Ray aja nggak tahu dia harus ngorbanin berapa S plus ya. Untuk nyampe Mega Ray nggak tahu dia harus ngorbanin berapa S plus, cuy. Gila sih tapi sih ya. Mungkin dia nggak bawa S, nggak bawa S plus. Ini menurut rumornya ya, cuy. Menurut rumornya, jadi dia itu ngorbanin semua S plus dia, cuy ya. S plusnya dikorbanin semua, cuy. Dan untuk Mega Ray ke bintang 11-nya itu berarti perlu waktu 1 tahun ya. Karena dia pasti ambil Rayquaza itu 1 tahun yang lalu. Aku yakin deh dia ambil Rayquaza itu 1 tahun yang lalu, nggak 1 tahun yang lalu juga sih ya. Sekitar mungkin 10 bulan yang lalu gitu. Karena Rayquaza awal-awal. Rayquaza pas red draw ya, pas red draw itu sekitar mungkin sekitar 10 bulan yang lalu ya. Red draw-nya Rayquaza cuy, 10 bulan atau mungkin 8 bulan, nggak nyampe sih ya, nggak nyampe 10 bulan sih, mungkin sekitar 9 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu gitu. Itu red draw, dan dia berarti butuh waktu ngumpulin red shard-nya sumpah panjang banget ya. Tapi untung kemarin 1 tahun anniversary kan dibantu juga ya, dapat bansos dari developer. Tapi ini GG banget sih, bisa dapat Mega Rayquaza, bisa punya Mega Rayquaza. Ini masih level 94 ya Mega Ray-nya. Pokemon yang lain masih level 90-94. Kayaknya dia abisin buat itu ya. 95 berarti Mega Alakazam-nya memang bener dia pakai. Si Zapdos-nya juga bener ya dia pakai. Guard-nya juga beneran. Jadi 3 Pokemon ini beneran dia pakai dari awal nih. Jadi mungkin ini Suicune sama Zoroark-nya itu nggak tahu sih aku ya. Nggak, karena nggak bisa lihat akunnya juga sih. Oke, dia juga udah friend deh kayaknya, udah friend sama si Nabixa ya. Ini aku pinjem akunnya si Nabixa untuk ngelihat akun dia, cuy. Kalau untuk di arena kita lihat deh ya, untuk di arena dia ada di ranking berapa tadi ya, si Indo Prince. Nah, Indo Prince ternyata masuk di top 20 besar. Walaupun tadi dia mungkin di ranking 50 ya. Di ranking 50 atau ranking berapa tadi aku nggak tahu, cuy. Aku agak-agak lupa ya. Tapi dia di arena bisa ranking 19 ya, cuy. Karena punya Mega Ray, cuy ya. Karena punya Mega Ray, dia ada di ranking 19, cuy. Ada di ranking 19. Nice, oke ya. Indo Prince ada di ranking 19 di arena. Untuk di AR-nya ya, Adventure Route alias PvE-nya, itu ada PvP-nya ya. PvP-nya F2P punya Mega Ray itu ada di ranking 19. Sekarang F2P punya Mega Ray ada di ranking berapa, cuk? Di AR ya. Di AR.
Bentar, kita lihat ini AR-nya nomor satunya siapa sih? Kodi, ternyata si Kodi ya, cuk. Udah tamat, cuk. Oke, ntar kita lihat Indo Jenglot, Indo Prince mana ya? 234. Nggak tahu, mungkin dia jarang main ya. Mungkin dia jarang main AR, cuk. Jadi nggak masuk sama sekali ya. Nggak masuk di 50 besar. Nggak masuk di 50 besar. Bentar, aku salah lihat kayaknya ya. Kita coba lihat Indo Prince, Indo Prince, Indo Prince, Indo Prince. Oke, Goku Pokemon itu Generiodan, bukan Sultan, Brooklyn, Sengkuni. Gak ada ya, ternyata beneran Indo Prince. Berarti dia mungkin baru nyampe stage 200 ya. Dengan Mega Rayquaza di air mungkin dia nyampe 200. Karena sumpah kalau gak bawa S plus sama sekali itu sulit, cuk ya. Kalau kalian gak bawa S plus sama sekali itu sulit. Tapi kalau untuk arena itu masih bisa diakalin ya. Untuk PvP masih bisa diakalin. Tapi kalau untuk PvE itu sulit. Oke, tapi tetap sulit juga ya untuk PvP. Tapi nggak tahu sih, ini dia bisa tembus di ini ya, cuk. Bisa tembus di ranking 19, men. Bisa tembus di ranking 19 mah keren, cuk. Oke, kita coba. Dia harusnya temenan sih ya sama si Indo Prince. Nah, ini ya. Dia temenan sama Indo Prince, kita coba challenge ya. Kita coba challenge. Bentar, kita lihat detailnya dulu nih. Speednya 11.000. Ini skillnya belum perfect 94 semua ya. Ini dia pakai Dragon Fang-nya masih plus 0. Maksudnya belum plus 1 sama sekali ya, belum plus 2, plus 3 dan lain-lain, masih level 56. Oke, sekarang kita coba challenge ya. Kita coba challenge Indo Prince, kita coba lihat tim preset-nya dia ada yang udah pakai mentok belum ya? Coba kita pakai use this team tapi kita ganti Dialga ya. Oh, ini kayaknya dia pakai beneran deh. Lugia nggak dia pakai kayaknya. Oke, ini kayaknya dia pakai beneran. Sama Reshiram kayaknya dia pakai beneran. Reginya, oh Reginya beneran anjir ini. Reshiram, oke, Reshiram Moltres ya. Reshiram Moltres Charizard X. Oke, Dialga ini Diancie. Oke, kita nggak bawa Mega ini ya, nggak bawa Mega Skizor ya. Kalaupun bawa Mega Skizor, gantiinnya si Diancie ya. Gantiinnya Diancie, cuk. Nah, kalaupun bawa tuh kayak gini ya. Tapi Mega Skizor kan bisa ini, cuk. Oke, gini deh ya, gini deh ya. Oke, kita challenge ya. Nggak usah kita ini. Aku nggak ngerti dia pakai apa. Tapi kita coba aja ya. Kita coba, cuk ya. Kita coba ini dia pakai 3S plus ngelawan 1SS. Menang yang 3S plus atau 1SS, cuk. Menang yang 3S plus atau 1SS. Kayaknya jelas menang yang Mega Rayquaza ya, nggak ada obeng tuh. Mati semua, cuk. Mati semua. Jadi F2P make Mega Rayquaza kayaknya worth banget ya. Tapi itu, cuk, nabungnya sumpah. Ini harus penyabar banget sih ini. Kalian lihat, cuk, mati semuanya, cuk. Kalian lihat mati semua Pokemonnya. Mana kena Petrify sama si Mega Alakazam ya. Untuk PvP ini GG, cuk. Sumpah untuk PvP GG banget. Mana dia pakai Zapdos ya, udah pakai Zapdos, dia pakai Garde, pakai Mega Alakazam lagi. Jadi itu line up-nya ngeselin banget sumpah. F2P yang paling ngeselin line up-nya kayak gitu ya. Pakai Mega Alakazam, pakai Garde, pakai Zapdos dah. Dan dia ngincer speed ya, ngincer speed-nya dia bawa Suicune. Ngincer speed-nya dia bawa Suicune karena 14,9% ya. Dan dia bawa Zoroark itu untuk ngecopy kalau misal ngelawan Sultan gitu atau apa gitu. Biar bisa ngecopy Mega Rayquaza-nya gitulah ya. Oke, okay, nice. Oke, okay. Nah ini mungkin yang tahan sih cuman si ini doang ya, Regigigasnya doang, cuk ya. Yang tahan cuman si Regigigasnya doang. Gila, gila. Tapi sumpah, acungin jempol, cuk ya. Acungin jempol, cuk. F2P punya Mega Ray. Gila banget. Oke, okay. Kita kalah, cuk. Kita kalah. Kita kalah. Gila banget. Sekali lagi dong.
sekali lagi dong kita coba lawan Mega Ray. Gila, gila banget sih sumpah. Aku masih salut cuy sama dia cuy. Indo Prince ini ya. F2P punya Mega Ray, gigi banget. Nih kita lihat cuy, Mega Alakazam ya langsung petrify 4 Pokemon men ya. Langsung petrify 4 Pokemon. Oke. Masih selamat karena itu ya, karena ada Regigigas aja anjir. Kalau nggak ada Regigigas sudah meninggal langsung dia. Sumpah Regigigas gigi banget ya. Regigigas level 92 gigi banget, cuk. Mati dong. Mati, oke. Tetap mati walaupun diganti, cuk. Gila. Gimana pun enggak bisa ngalahin si Indo Prince, cuk. Gimana pun enggak bisa, ini Mega Ray emang meta beban, cuk ya. Mega Ray itu meta beban. Jadi enggak usah pakai-pakai Mega Ray segala. Buat apa pakai Mega Ray ya? Buat apa pakai Mega Ray? Oke. Kita langsung pakai dia buat apa pakai Mega Ray? Sorry, Mega Charizard X, sorry. Buat apa pakai Mega Charizard X ya? Beban kecuali Mega Charizard X-nya si Gern, cuk. Ya kita coba last ya, ini terakhir, cuk. Terakhir kita coba ngelawan si dia tapi pakai Diancie ya sama si Zoroark ya, cuk. Pakai Diancie sama si Zoroark. Zoroark-nya langsung mati. Oke. Gila. Yang ngeselin itu sebenarnya si ininya ya, Mega Alakazam-nya, cuk. Kalau dia nggak bawa Mega Alakazam tuh nggak terlalu ngeselin sebenarnya ya. Apalagi ada si itunya lagi, siapa namanya? Gardevoir-nya, cuk. Sumpah. Masih tetap nggak bisa ya ngalahin, cuk. Gila. GG banget, cuk. Word banget ini, sumpah. Ini dinobatkan oleh Ampas Gaming sebagai F2P paling GG nomor 2 ya, cuk. Punya Mega Ray. Yang pertama tetap punya Ho-Oh ya, karena F2P punya Mega Ray itu bisa banget, tapi punya Ho-Oh itu hampir mustahil ya, hampir mustahil. Oke, jadi aku cukupin cuy videonya sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.